longsor di desa Sukawangi, ini kampung Sigada. Ini longsorannya. Erlin. Ini agak bahaya ini. Dia Erik Thohir lagi naik ke Twitter ya. Di sini. Nah, ini bangunan-bangunan rumah milik Pak Yayat nih, hancur, balong segala macam. Tempat pertaniannya hilang, hancur sudah. Beberapa rumah pun sama. Kita lihat kondisi ke bawah. Nah, ini pergerakan barang masih bergerak nih. Nah. Ini perkampungannya yang terdampak. Nanti kita akan lihat kondisinya. Ini sudah kosong, tidak ada penghuninya karena sebagian masyarakat sudah takut pergerakan tanah lagi. Nah, ini bangunan yang hancur, ini sudah kosong, tidak diisi. Isinya seperti ini. Ini sekitaran kampungannya. Ada beberapa yang masih bertahan, itu pun hanya siang saja untuk mengamankan beberapa asetnya mungkin. Nah, ini perkampungannya. Memang ada di lembah ini, sehingga jika ada pergerakan tanah dari atas, dikhawatirkan ini akan. Ini kampung yang sudah kampung mati, tidak ada penghuni sudah. Masjid masih berdiri kokoh, ya penghuninya sudah kosong semua. Ini kampung mati sepertinya. Ya, memang harus segera ditangani. Tetap lagi. Nah, ini terus bergerak nih tanahnya. Dari ulangnya yang wanang ke rumah kuasa. Ada bukan apa perlu ngalah. Coba balik ke ya, bergerak terus. Karena memang ini di posisi di atas dan jurang ke bawah. Ini. Nah. Jadi memang rawan longsor.